tadi banyak berdiskusi pada isu itu. Kata KPU siap mengadopsi putusan nomor 70 itu untuk dimasukkan ke PKPU. Komitmen KPU sampai sejauh ini mengatakan siap. Lalu saya menanyakan, kalau nanti para Senin itu misalnya DPR tidak korum, sehingga sidang tidak dapat dilaksanakan, apakah KPU akan tetap pada putusan mengadopsi putusan MK? Mereka mengatakan mengadopsi dan menjalankannya. Atau yang kedua, DPR dalam hal ini Komisi 2 tentunya, meminta supaya KPU mengubah PKPU yang mereka susun, disesuaikan dengan putusan MA, apakah KPU akan mau atau tidak. Nah, mereka menjawab akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.